Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka mengatakan siap menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK pada sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU Pilpres 2024 pada Senin 22 April di Jakarta. Gibran mengaku hari ini tetap ngantor seperti biasa di Balai Kota Solo. Gibran juga menyebut sudah bertemu dengan beberapa pendukung dan relawan agar tetap tenang dan meminta untuk menghormati putusan MK. Ya, apapun hasilnya, putusannya kita hormati. Ya. Ada himbauan ke para pendukung? Himbauan ke para pendukung? Udah kemarin kita ketemu dengan beberapa relawan dan lain-lain. Ya, hari ini tetap tenang aja. Himbauannya seperti apa, Mas? Itu tetap tenang, kita hormati putusan yang ada ya. Kalau koordinasi sama Pak Prabowo gimana, Mas? Udah kemarin, ya itu sama arahan beliau itu ya, kita tetap berkantor seperti biasa saja. Artinya kalau dari Prabowo Gibran diwakili tim kuasa hukumnya semua ya? Sudah, ya. Optimis gak Mas dengan hasil dan sidang hari ini? Ya kita lihat nanti aja. Diketahui Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini. Pembacaan putusan ini dilakukan usai MK menggelar serangkaian sidang untuk mendengar gugatan dari Paslon 01 dan 03 Pilpres 2024, pemeriksaan saksi dan ahli, hingga meminta keterangan dari sejumlah menteri. Dari Solo, Jawa Tengah, Deni Kapriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Cilandak Barat, Cilandak.